Acara ini merupakan acara tahunan di sekolah kami sebagai penerapan dari pembelajaran The Leader in Me, yaitu pembelajaran tentang sebuah sikap leadership, sikap kepemimpinan yang dimulai dari diri kami sendiri untuk mengambil peran di berbagai kegiatan sekolah ataupun di kelas. Shadaqallahul Azim. Modern, menjawab tantangan dengan keberanian dan menjaga amanah kepemimpinan dengan kerja sama dan dedikasi kita. Saya yakin bahwa kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh dan berintegritas. Kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Anisa Izzada melalui lembaga pendidikan di tingkat TK, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA. Karena kenapa? Karena ini tentu sangat teramat sangat membantu pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan visi dan misi wali kota. Visi wali kota adalah terwujudnya Tangsel unggul, dan misi pertamanya adalah pembangunan SDM unggul. Dan ini alhamdulillah perannya sudah diambil oleh Yayasan Anisa Izzada. Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangannya yang ikhlas. Lebih ikhlas lagi. Ini membersamai Leadership Day Sekolah Anisa, saya tertakjub-takjub, kalau bahasa orang sekarangnya itu anak-anak sekarang teranisa-anisa kira-kira begitu. Masya Allah, luar biasa. Dari awal saya masuk disambut, dihantarkan oleh anak-anak kita yang hebat. Lalu setelah ini kita touring ke kelas-kelas melihat hasil karya anak-anak yang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak Anisa. Thank you.
depan kak, gak bakal digigit kok. Aku sih senang aja ya, kan bisa ngeliat tamu-tamu kita. Kalau Alari senang tapi agak grogi. Kenapa kau grogi? Dipikir-pikir dulu deh. Harapan saya di acara ini adalah anak-anak benar-benar menyampaikan jiwa leadership-nya kepada tamu undangan agar mereka semua tahu apa yang sudah diterapkan di SD Anisa. Jadi 7 habit, 10 adab semuanya adalah bekal untuk nanti sampai dia besar. Saya senang sekali bisa ada di acara ini karena kami murid semua bisa menerapkan 7 habit dan 10 adab dimanapun kami berada. Kami juga bisa menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik dan benar di acara kali ini.